Warga RT 08 lingkungan 2 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Wai Halim Bandar Lampung berinisiatif menerapkan kebijakan satu pintu untuk keluar dan masuk pemukiman. Seperti yang terpantau pada Rabu pagi, hal tersebut diterapkan guna membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus corona. Bagi warga asli maupun pendatang yang masuk ke sana, wajib melakukan bersih-bersih menggunakan disinfektan yang sudah disediakan warga secara swadaya. Menurut pihak RT setempat, hal itu merupakan inisiatif warga sekitar. Berinisiatif melakukan tindakan agar supaya mengurangi beban. Jadi setidaknya kita bisa antisipasi atas merebaknya virus ini. Warga pun mengaku tidak merasa terganggu dan justru terbantu untuk mengurangi kekhawatiran akan merebaknya virus corona di lingkungan mereka. Karena inisiatif warga itu memang penting, bagus kan. Tapi kan ini nggak mengganggu ya Pak? Nggak mengganggu tapi kan? Bagus nggak Pak rutin Bapak? Bagus. Sementara itu pihak kelurahan setempat mendukung upaya yang dilakukan warga selama hal itu tidak membuat warga merasa terbebani. Dengan adanya pos pantau satu pintu tersebut, keluar masuknya warga dapat terdata. Dibuat satu pintu, pintu keluarnya ditutup, jadi keluar masuk melalui satu pintu. Nah, pintu yang ditutup sewaktu-waktu kalau ada yang urgen atau darurat bisa dibuka. Izin Ibu. Pemberlakuan sistem satu pintu tersebut mulai diberlakukan warga sekitar sejak beberapa hari lalu, namun belum diketahui hingga kapan kegiatan tersebut akan terus dilakukan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.